Tuhan yang bersemayam di tempat yang maha kudus. Tetapi kau juga Tuhan yang bersemayam atas setiap hati yang remuk. Tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan dengan sungguh, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, penyembah-Mu Tuhan yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Setiap kami lebih dalam mengenal pribadi.
Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan segenap hati. Raikan mazmur pujian.
Betapa kami ini Tuhan terlalu kecil di mata-Mu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kau angkat kami. Kau tunjukkan kasih-Mu yang besar buat kami Tuhan. Ku bersyukur pada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku aku menyembah-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku memuliakan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku aku meninggikan nama-Mu Tuhan. Ya da 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 da. Memberikan hati kami Tuhan. Aku memberikan telinga kami Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami bukan hanya menyembah-Mu, kami ingin benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin hidup bersama-Mu, mengenal-Mu lebih dalam lagi, mengiring-Mu lebih dalam lagi. Berbicara kepada setiap kami Tuhan. Roh Kudus ambil alih semuanya. Pemberitaan firman dari awal sampai pada akhir. Kami sambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan. Sama saya katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk membicarakan kebenaran firman Allah. Jangan jemu-jemu juga untuk berbuat baik. Kerap kali kita dikuasai oleh perasaan kita. Kalau kita senang kita lakukan. Dan perasaan kita bukan itu yang terbaik. Dan itu tidak pernah stabil. Saya banyak menjumpai orang-orang sepanjang hari, saudara. Tidak berani berbicara tentang kebenaran. Untuk membangun dirinya dan membangun seseorang. Untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki seseorang. Saudara ingat. Bait Allah sesungguhnya itu adalah hidup kita. Jikalau kita berjumpa dengan teman kita dan ada tindakan-tindakan yang memang kurang tepat, jangan jemu-jemu saudara untuk berbicara kebenaran itu. Dan jangan jemu-jemu juga bukan bicara. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan jangan jemu-jemu juga mencari Tuhan. Kita ini terlalu kecil di hadapan Tuhan, saudara. Berapapun uang yang kita punyai, berapa banyak kita berjumpa dengan Tuhan, berapa karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, Dia berjumpa dengan kita, Dia mendatangi kita, memberitahu kepada kita, begitu hebatnya rasanya kita itu. Tapi kita tidak ada artinya. Ketika kita punya uang banyak, nama kita terkenal. Orang minta tolong kepada kita. Mungkin orang datang memuji kita. Ingat, itu menunjukkan bahwa kita ini semakin kecil. Kenapa semakin kecil orang datang minta tolong saya? Suatu hari juga kita bisa minta tolong orang. Mana mungkin, Pak, uang saya banyak. Kamu uang banyak, kamu bukan dokter spesialis. Kamu uang banyak, kamu belum tentu bisa mengatur anakmu.
Suatu hari kita akan juga minta tolong ABCD. Jadi ketika seseorang datang kepada saya minta tolong didoakan, ingat bahwa kita ini kecil. Bukan karena saya bisa menolong, mendoakan saya begitu besar. Mungkin ada hal tertentu di tempat lain, saya membutuhkan juga orang lain. Oleh karena itu saudara, hidup itulah sebenarnya sasaran kita. Orang di sekitar kita, bahkan diri kita, untuk membangun rumah Tuhan itu sesungguhnya. Kalau saya memandang langit, saya memandang semua, kerap kali saya merenungkan. Gitu. Gak mungkin, saudara, manusia itu mau mensejajarkan dirinya seperti Tuhan. Kecuali iblis. Kita terlalu kecil, menghitamkan rambut pun tidak bisa. Saudara, kita bisa membeli semua, saudara, orang-orang di Kapsalon. Tapi kita tidak bisa menghitamkan rambut kita. Ingat itu saudara. Jadi kita terlalu kecil. Walaupun Tuhan datang kepada kita terlalu banyak menceritakan sesuatu. Kita harus semakin kecil. Karena yang kita diberitahu terlalu sedikit. Daripada apa yang sebenarnya di dunia ini. Kesombongan itu tidak perlu ada lagi di dunia kita. Saudara. Jadi kita harus jadi hamba yang baik. Jemaat yang baik. Bagaimana caranya? Penyerahan diri. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah hati kita menjadi rumah Tuhan. Jikalau kita tidak menyerahkan diri dalam penyerahan total. Surrender. Saudara, gak mungkin Tuhan akan masuk memimpin hidup kita. Ketika kita ada penyerahan total kepada Tuhan. Bukan aku yang mau, bukan seleraku, bukan hobiku. Tapi kita berjalan dituntun seperti tiang awan dan tiang api. Kemana aku pergi, oh aku senang kesana, aku kesana kesini. Tidak. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku layani? Bukan aku senang. Saudara, penyerahan diri itu saudara, bukan kita senang. Dan itulah kemenangan iman. Sebab itu tema kita penyerahan dan kemenangan. Kita dulu lihat dulu Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Kita bagi ayat sampai ayat 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. 6-7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Saudara lihat ayat ini saudara. Tidak ada satupun yang bisa membelenggu dia. Dia tinggal di pekuburan. Dia melukai orang lain, melukai dirinya sendiri. Tapi ketika Yesus datang dari jauh, saudara, dia datang menyembah. Bukan hanya karena saudara dia menyembah biasa. Kalau kita menyembah kepada Tuhan itu biasa. Setan pun menyembah. Tapi perlu perbuatan. Perlu perbuatan. Makanya sikap kita, saudara, ketika kita worship seperti tadi, hati kita harus penyerahan total kepada Tuhan. Saudara, bukan kita cuma lihat sana, lihat sini, enak. Kita harus menikmati hadirat 5-10 menit itu yang mungkin kita tidak akan lewati mungkin minggu depan lagi.
itu sikap yang benar, saudara. Ada respon respect kepada firman Allah. Bahkan setan itu berkata, orang yang diikat ini, termasuk setan itu. Dia mengatakan Yesus itu anak Allah Maha Tinggi. Seperti yang dikatakan Gabriel kepada Maria. Mungkin juga berkata, oh setan. Berarti mungkin dari pihak lain akan ngomong enggak. Tetapi dia katakan, jangan siksa aku. Jadi dia ini sudah perlawanan. Berarti dia ini bukan bersahabat dengan Tuhan. Dan dia itu justru saudara akan dimusuhi oleh Tuhan. Dan dia akan disiksa suatu hari oleh Tuhan. Karena pemberontakannya. Namun dia tetap mengakui Yesus anak Allah. Dia tetap menyembah. Walaupun dia akan disiksa. Karena memang dia adalah pemberontak. Saudara. Dia hidup di dalam kesombongan. Teman-teman di tempat ini. Bekerjalah yang baik. Dan terimalah saran satu dengan yang lainnya. Jangan kita berkeras kepala, saudara. Saran-saran diterima yang baik, apa yang baik berguna, kita lakukan. Karena kita membangun. Karena di dunia gak ada yang sempurna. Tetapi kalau ada saran-saran yang baik dari teman-teman, dan itu baik untuk diri kita mengubah kita, ayo kita lakukan. Gitu. Karena untuk mengubah sifat kita, kita gak akan bisa melihat diri kita. Orang lain yang bisa melihat kita. Apalagi pemimpin. Gak ada pemimpin jahat itu. Saudara. Pemimpin mau dia pemimpin yang mau menimbun kekayaan sekalipun. Pemimpin yang ambisi mau dapat uang sebanyak mungkin. Jemaat sebanyak mungkin. Duit sebanyak mungkin. Perpuluhan sebanyak mungkin. Walaupun seperti itu, dia tetap ingin anak buahnya yang terbaik supaya dia menjadi sesuatu yang dapat sesuatu berkatnya. Dia ingin anak buahnya terbaik, betul enggak? Dia, saudara, yang menyuruh anak buahnya terbaik, jadi terbaik. Tapi dia belum tentu terbaik. Karena dia ada sesuatu pikiran yang buruk. Apalagi pemimpin yang baik. Kalau ngomong pasti sesuatu yang baik. Ah! Pemimpin itu cuma cari uang aja kok. Biar cari uang, dia kalau gak punya pegawai yang baik, dia gak dapat uang. Betul ya? Itu percuma itu cari uang, ngomong doang. Dia butuh kita untuk terbaik. Supaya dia dapat sesuatu hasilnya. Berarti kita didedek oleh ambisinya yang jahat. Jangan lihat yang jahat, tapi kita didedeknya yang baik. Amin. Kita harus punya pikiran yang dibalik sedikit. Bukan pikiran dunia, Bapak Ibu. Satu hari, saudara, ada orang datang. Mungkin minta tolong sama saya. Tinggal dengan saya. Suatu hari mungkin dia berbuat tidak baik. Ya kita sakit dong. Kita akan ngomong. Tapi selama dalam hati kita. Kita berkata. Saya tidak akan mengungkit pertolongan saya kepada dia. Karena yang saya layani adalah Tuhan. Walaupun orang itu, tapi yang saya layani adalah Tuhan. Hanya orang itu tidak tahu berterima kasih cukup. Saya tidak pernah minta balas budi. Bisa tanggap gak ini? Ini pikiran kita harus kita balik. Kalau pikiran kita tetap sebagai manusia duniawi, kita akan terus salah terus. Gak akan berubah. Menolong orang juga kita akan merasa kita dewa. Kita merasa kita hebat. Padahal justru orang minta tolong kepada kita. Kita tahu suatu hari kita minta tolong. Amin. Kalau orang ngomong sama kita, saudara. Tolong dong rambutmu, tolong hidupmu, jalanmu, apa. Ah, cerewet kamu tujuanmu. Mungkin supaya aku jadi baik, supaya kamu untung. Ya, mungkin seperti itu. Tapi yang pasti kan kamu jadi yang baik. Amin. Itu harus dipikir yang bagus. Sebab itu saudara kita lihat poin pertama. Jangan pernah berhenti berjalan. Hanya karena saudara lihat si A, si B. Jangan pernah berhenti berjalan. Karena ada sesuatu. Saudara yang menghalangi engkau. Kecuali Tuhan suruh berhenti. Jangan pernah berhenti berjalan.
Buktinya apa? Lot. Dia sudah tahu kalau Sodom dan Gomora mau dihancurkan. Maka ditontonlah oleh malaikat Tuhan. Walaupun dia lambat-lambat, tapi tangan malaikat tetap memegang dia dan menuntunnya. Kerap kali kita lambat-lambat untuk saudara berjumpa dengan Tuhan, tapi kita ingin cepat doa kita tercapai. Cara berpikir itu harus dirubah lagi, harus terbalik. Cepat-cepat datang kepada Tuhan. Jangan terlalu berpikir cepat untuk doamu terjawab. Itu manusia itu lambat untuk bertobat. Untuk meresponi. Tapi ingin cepat dijawab Tuhan. Itu kan saya, saudara semua. Gitu. Gereja harus mengubah cara berpikirnya. Justru gereja ini ada di dunia, tidak dunia. Tapi ada di dunia, menjadi tiang dan garam di dunia. Berarti dia memposisikan dirinya untuk tidak sama dengan dunia. Sehingga kalau saudara anak Tuhan sungguh-sungguh di gereja, cara berpikir kita harus dibalik. Untuk sesuatu kebenaran firman Allah. Jangan pernah berhenti bekerja melayani Tuhan. Ketika istri Lot berhenti, ketika kesempatan dia berhenti atau dia menoleh ke belakang, cukup seperti itu, terhambatlah dia. Maka dia menjadi tiang garam. Suaminya mau ngomong, maka Tuhan, terus! Tuhan telah menuntun kita. Aku capek melayani. Nuh tidak pernah berhenti berjalan dengan Tuhan. Walaupun puluhan tahun dia harus kerja keras. Tidak dapat uang. Diejek orang capek, lelah. Namun hanya dia dan keluarganya yang diselamatkan dari air bah itu. Apakah saudara mau capek-capek cuma dapat uang? Mungkin saudara jadi pegawai Nuh, seandainya contoh. Kalau kita mau jadi pegawainya Nuh nih, dapat uang banyak. Waduh, senang deh. 30-40 tahun, wah, uang tambah banyak. Dapat uang banyak. Tapi air bah saudara tidak masuk di dalam bahtera. Itu yang kita mau cari. Jadilah bersama dengan Tuhan membangun bahtera. Jangan jadi orang yang mau kerja hanya cari upah. Jadilah Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Walaupun kita bukan Tuhan, anggap itu miliknya Tuhan adalah miliknya kita. Sehingga kita tidak perlu memikirkan apa upahnya. Yang penting apa hasilnya. Itu paling penting, saudara. Nuh membangun terus. Kita perlu membangun terus. Walaupun iblis menghalangi kita, tetap berjalan. Ini dikatakan ketika Tuhan turun dari perahu. Kalau Markus pasal 4, itu kalau nyambung, Tuhan itu sedang dalam perahu dan dia tertidur. Menuju ke satu tempat. Mungkin bisa nyambung ini. Apakah itu sambungan, kita tidak tahu. Karena ayat itu lompat-lompat. Tapi dia naik perahu, turun dari perahu. Anggap aja contoh seperti itu. Di tengah perahu badai, taufan. Orang pasti mundur pulang. Tapi Tuhan tidak pernah mundur. Dia meneduhkan taufan itu. Saudara. Saudara kena taufan, saudara kalang kabut. Teduhkan taufan dalam hidupmu, bencana masalah itu. Kalahkan itu dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Jangan mundur. Kalahkan itu dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka setelah diteduhkan, dia turun dari perahu. Markus pasal 5 mengatakan, iblis, saudara, datang mulai. Ternyata iblis ingin menghalangi perjalanan. Loh, iblisnya kok Mahadir? Bukan Mahadir. Yang dihadapi oleh Yesus itu legion. Jumlahnya banyak, sampai 2.000 babi itu. Bukan berarti setan gerakan 2.000 babi. Bukan. Itu sejumlah ribuan setan. Setelah ribuan masih ada banyak. Itu mau mencegah Yesus masuk di gerasa. Makanya dia langsung menyembah. Jangan siksa aku. Kenapa dia katakan jangan siksa aku?
Karena dia mencoba menghalangi perjalanan Yesus untuk menyelamatkan orang gila itu. Dan Yesus tahu, saudara. Dan dia tahu yang dihadapi ini siapa. Pasti tahu. Hanya kita tidak pernah tahu. Walaupun setan tidak maha tahu, tapi dia tahu. Dia berusaha menghalangi Yesus. Sehingga ketika dia menghalangi Monofan, seakan-akan ingin menghancurkan Yesus. Tapi Yesus menedukannya. Maka dia berkata, dia sembah. Aku tahu engkau Yesus anak Allah maha tinggi. Jangan siksa aku. Salahnya apa? Itu kan nanti. Itu satu hal yang perlu kita merenungkan. Rema yang harus kita renungkan hari ini. Jangan cuma lihat, oh ngusir setan, gampang. Bukan ngusir setannya. Siap luruskan jalanmu, perjalananmu tidak boleh berhenti. Selamatkan orang itu, tidak cukup untuk mengusir setan. Karena setan itu akan berkeliaran terus mencari sasaran. Tapi selamatkan jiwa-jiwa itu, termasuk jiwa kita. Hal kedua kita lihat ayat yang ke-8 sampai 14. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat keluar dari orang ini. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawab, namaku Legion, karena kami banyak. Dia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Dia memohon. Berarti dia tahu tidak mungkin menang. Dia tahu tidak mungkin dia mampu menghadapi Yesus. Karena untuk pertama dia mencegah dengan taufan pun. Saudara, atau itu alam. Tapi Yesus mungkin dia tidak mencegah, tapi dia melihat alam pun kalah. Saudara. Sebelum diusir pun dia tahu dia tidak mampu. Jangan mengusir. Roh itu keluar dari saudara, tempat itu. Dan dia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. 11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluar roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun di tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluar orang untuk melihat apa yang terjadi. Hal yang kedua, saudara, tadi dikatakan jangan berhenti berjalan walaupun ada rintangan. Asal ada bersama dengan Yesus. Bukan berhenti berbuat baik. Berhenti berbuat jahat. Itu harus berhenti. Dua, tentukan arah dan sasaran kita hari ini. Untuk apa kita beribadah? Kaya. Sasaranmu itu? Nggak usah datang di gereja. Bertapa, nggak sampai 40 hari. Setan datang. Sembahlah aku. Kuserahkan semua harta dunia. Betul gak? Buat apa puluhan tahun di gereja? Tentukan sasaran dan arah dan sasaran kita. Untuk apa datang di gereja? Saudara. Ingat saudara. Di gereja ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Mungkin badaimu terlalu banyak. Kita membiarkan Yesus terus ada bersama kita. Tapi pikiran kuasa perasaan kita yang menguasai. Sampai hari ini saya tahu saudara. Saya sendiri dan teman-teman kita harus meyakini. Dan kita tahu bukan berarti aku tidak berubah, bukan. Untuk mengubah menjadi baik itu butuh waktu, pengorbanan. Dan tidak bisa satu hari menang, besok menang. Belum tentu. Hari ini menang, besok bisa kalah. Kalau kita enggak berjaga-jaga. Hari ini sukses, besok belum tentu sukses. Hari ini bisa khotbah bagus dipakai Tuhan, besok belum tentu bisa. Hari ini bisa berdiri kencang, besok belum tentu bisa berdiri lurus. Hari ini bisa berkata lantang, ngomongnya kencang, besok saudara flu gak bisa ngomong. Jadi tentukan arah dan sasaran kita untuk apa? Ayo kita mulai mikir hari ini.
Jangan saudara cuma di padang gurun terus saja. Masalah ditolong, menggerutu, 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 masalah ditolong, menggerutu. Ada mana muncul, ada tiang awan, tiang api. Saudara cukup, buat seperti itu. Sasaran daripada saudara saat itu Musa harus membawa ke Kanaan. Sasarannya di Kanaan. Ketika tidak mencapai Kanaan, Yosua yang meneruskannya ke Kanaan. Bukan belok kiri dan kanan. Walaupun di depannya rintangan sungai. Pertama rintangannya saudara adalah Firaun. Rintangan kedua adalah laut. Dibelah. Tapi tidak sampai. Rintangannya dalam dirinya sendiri menggerutu. Cukup puas. Mujizat. Lupa dengan sasaran, arah sasaran. Akhirnya Musa memberikan arah. Ketika di arah tiga apa saudara? Yaitu Musa dibawa ke Gunung Nebo. Duduk, ditunjukkan Tuhan. Kamu akan, hari ini kamu akan mati. Kamu lihat aja Kanaan itu. Itu sasaranmu. Dia lihat Kanaan dari jauh. Maka dia mati. Mayatnya hilang, tidak tahu kemana. Semua orang lihat Yosua. Ngapain ke Gunung Nebo? Musa lihat ke Gunung Nebo. Keluar air mata mungkin. Yosua melihat. Dan dia ingat. Teruskan langkahmu sampai Kanaan. Aku hanya bisa memandangnya. Belum bisa masuk. Kita kebanyakan cuma memandang saja. Tapi kita belum memasukinya. Saudara sudah memandang surga. Memandang kuasa Tuhan. Tapi engkau belum sampai ke tempat itu Bapak Ibu. Yosua setelah itu Yosua mulai bergerak. Di depannya rintangan lagi. Saudara sungai Yordan. Di zaman dulu meluap-luap. Zaman sekarang memang pelan, zaman dulu tuh meluap-luap, jumlah penduduk sedikit, jumlah air begitu banyak. Meluap-luap. Mungkin tidak selebar lautan, tetapi arusnya kencang. Kok bisa kencang Pak? Karena dari Mount Hermon sampai ke Danau Galilea, turun terus sampai ke Laut Mati, itu sungainya turun terus sampai minus 600 meter. Dari permukaan tanah. Laut. Turun. Bayang air turun terus gimana? Meluap-luap. Gangguan. Teruskan langkahmu. Lu kenapa? Tentukan arah dan sasaranmu. Amin. Sasaran kita di sana. Arah kita di sana. Jangan meneruskan langkah saudara karena kejahatan. Karena malas. Diomongin gak kena. Suka ngelawan saudara. Sama orang tua tidak mau dengar, sama pendeta, sama firman, gak mau dengar, tim bekerja gak mau didengar. Itu berarti sudah tertutup, sudah merasa ego. Bagaimana saudara? Cuma cukup puas saja lihat Kanaan tidak bisa. Kita harus merubah semuanya. Harus merubah. Saya ada satu pandangan begini saudara. Saya melihat ada dua contoh. Contoh pertama, ada orang yang saya layani. Orang ini menurut saya sudah tidak mungkin bisa dibenarin. Ini terlalu rusak otaknya. Jadi dia pokoknya ingin mencelakai dirinya, mencelakai keluarganya. Mungkin otaknya sudah... Ya mungkin ada titik hitam atau bagaimana saya nggak tahu. Pokoknya pikirannya bulat aja, ngomongnya nggak menentu. Bikin pusing orang, pokoknya mau dendam, mau bunuh, mau gitu aja. Gila nggak? Kita layani. Istrinya, waktu lain tenang dia. Tenang. Karena nggak ganggu rumah. Kita sama kita ya. Ya cina-cina biasa lah. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu hari, sekian tahun, dia sudah sembuh. Istrinya ditarik dimanapun juga.
oleh pendeta siapapun juga, dia tidak mau. Setiap minggu dia datang di gereja, mau sakit tidak sakit, kecuali gak bisa. Diundang perkawinan keluarganya orang kaya di daerah satu kota itu, dia tetap datang gereja dengan rambut, suara yang bagus, make up yang bagus, tapi bajunya biasa. Loh, kenapa kok gini, Ci? Ke gereja. Gimana kok usah gini? Mau kawin, perkawinan. Oh. Jadi dia gitu. Setelah selesai dia lari, pulang ke rumah ganti baju. Kita bagaimana? Tetangga ulang tahun, gak ke gereja, Pak. Teman sunatan, gak ke gereja, Pak. Pantas gak? Mana yang lebih penting? Arah kita gak jelas. Gereja jadi cuma satu, seperti sekolah boleh bolos. Memang boleh, itu hak saudara. Tapi mau berjumpa dengan Tuhan, lebih penting mana? Harus pikir dulu. Sebab itu saudara, kita harus tentukan arah dan sasaran. Di mana kita dipulihkan? Di situ kita tidak cari dipulihkan lagi. Kita belajar untuk membantu siapa yang, di mana saya dipulihkan. Di situ saya mau gabung untuk memulihkan orang yang lain. Amin. Arah langkah, karena hidup kita ini bukan cuma dipulihkan, juga untuk memulihkan yang lain. Bukan karena kita hebat, saudara. Karena kita tahu ada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu yang ketiga kita baca terus. Yaitu tadi ayat 15-20. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Tuhan, aku ikut dong. Aku kan sudah disembuhkan. Ikut ya. Yesus memang banyak. Ikutlah aku. Semua kan tahu dong. Oh, ikut Yesus. Mau dong. Tapi saudara lihat dulu. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sasaran dan arah itu Tuhan jelas untuk masuk di kampung itu. Setelah memulihkan orang ini, dia mau masuk di kampung itu. Tapi kampung itu menolak semuanya. Kemudian Yesus terpaksa undur supaya tidak ribut. Orang ini dia sembuhkan. Datang, oh guru aku ikut deh. Walaupun nyapu-nyapu jalan gak apa-apa. Mijeti guru gak apa-apa. Yesus katakan, enggak. Lu balik ke rumah kamu. Ceritakan apa yang dilakukan Tuhanmu yang mengasihani engkau. Kenapa? Kamu dipulihkan. Kamu belajar kalau ikut aku memulihkan. Tapi ternyata aku tidak sampai ke sasaran kampungmu. Karena aku dicegah. Kamu mewakili untuk menjadi ke sana. Bukan soal ikut atau tidak ikut. Tetapi harus menjadi berkat. Amin. Saudara ikut Yesus melayani. Jadi berkat enggak? Hanya tampil seperti saya? Pakai baju, jas, sombong gini? Cukup khotbah-khotbah yang gampang di awal. Atau saudara mau benar-benar walaupun pakai baju gini, mau saudara melayani sesamamu. Oh, saya kan bukan pendeta, Bapak. Kalau kamu bukan pendeta, anggap saja saya tidak katakan saya saudara orang legion loh. Kan ada dua kelompok ini. Kalau saudara bukan seperti pendeta, berarti saudara seperti orang ini yang dipulihkan, pergilah ke tempat lain untuk memulihkan orang lain. Amin. Kalau saudara di kelompok ini bersama dengan dia terus untuk memulihkan orang lain. Tujuannya adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga yang ketiga, hiduplah dalam otoritas Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa, Pak Pendeta. Orang gila itu belajar enggak? Dia belajar dari kuburan, dari setan.
mutus rantai bisa, semua bisa. Apa saudara nanti kalau saksi? Saudara, saya dulu di kuburan orang gak berani datang sama saya semuanya. Tahu gak rantai saya putuskan semua. Kamu itu saksi Tuhan atau saksi setan? Dia lain saudara. Dia punya otoritas Tuhan. Tuhan aku gak bisa khotbah. Kamu pergi cerita, cerita. Orang itu bercerita. Lo kok tahu pak? Semua orang kampung tuh heran. Ini orang gila, sencingping. Ngomong kok jadi pinter. Ini orang pinter-pinter. Tapi kok gak pinter, bingung. Maaf. Tapi itu kenyataan. Hanya dari gila dilepas bisa jadi berkat. Bagaimana dengan kita? Oh kita gak pernah gila pak. Oh iya memang betul. Cuma gila-gilaan aja mungkin saudara. Di gereja yang cuek bebek. Betul gak saudara? Dengar firman yang cuek bebek. Itu gak gila. Ikut Yesus tapi gila-gilaan. Selebor. Ya di sini gak ada lah saya yakin dengar firman seperti ini. Mungkin satu dua aja kebetulan nyelinap. Jangan saudara. Ketika kau dengar firman ini, mungkin kau seneng gak seneng, tapi setan di dalam dirimu itu panas sekali. Kalau ada, jangan pulang merasa kesetanan enggak, kalau ada. Kalau enggak pun setanlah kepanasan. Kenapa saudara? Karena saudara dipulihkan, loh saya enggak gila pak, saudara dipulihkan dari kesadaran kita semua. Bukan sekedar ikut Tuhan, tapi kita punya otoritas Tuhan untuk memulihkan orang. Dan kita tahu arah dan tujuan kita. Untuk datang kepada Tuhan. Bukan sekedar menyembah seperti iblis. Yang menyembah takut-takut disiksa. Tetapi tidak ada perbuatan. Tapi kita harus berubah hari ini. Sehingga gereja, saudara, harus dipenuhi orang-orang. Yang takut akan Tuhan. Dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan sekedar datang. Cuma sekedar seperti. Tadi maaf ya. Seperti legion itu. Cuma datang itu pulang senang. Karena itu hari ini, saya ingin kita tahun yang baru, apa yang pernah kita punya, jabatan, uang, apa saja, itu hanya melengkapi kita. Itu supaya kita sadar, tanpa itu kita tidak ada apa-apa. Dengan adanya itu mungkin Tuhan bagi kita, tapi suatu hari itu akan dilepas dari hidup kita. Karena itu tidak sempurna. Saudara, suatu hari kita juga akan datang minta tolong kepada orang. Selagi kita tidak pernah, belum minta tolong, mari sama-sama kita menjadi berkat dan menolong orang. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kau memberkati umatmu di tempat ini, kau menyucikan, menguduskan kami semua di tempat ini. Tuhan biar pelajaran-pelajaran seperti ini, yaitu untuk setiap kami ada penyerahan diri total dan disitulah kemenangan. Karena hati kami adalah rumahmu Tuhan dan kami tidak mau berhenti berjalan, kami tidak pernah mau menoleh, kami tidak mau berhenti bekerja untuk membangun bahtera rumah Tuhan. Walaupun rintangan, penderitaan, masalah, tantangan, badai, persoalan, kami tidak pernah berhenti, kami tidak cukup memandang surga dan tidak cukup memandang mujizat dan berkat. Kami ingin masuk di dalamnya. Tuhan, sebab itu kami akan tentukan arah dan jalan kami. Kami harus sadar kami punya otoritas Tuhan. Apalagi kami sudah lama sekali mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu mendidih di dalam hati kami sampai meluap-luap. Sehingga mulut kami tidak tahan untuk tidak berbicara. Sehingga kami selalu berbicara kebenaran. Dan tidak cemu-cemu. Untuk mengingatkan teman-teman. Biar hari menjadi satu kebangunan. Yang besar dalam hidup kami. Entah besok. Entah tahun depan. Aku percaya. Setiap orang. Aku percaya. Tuhan akan melawat memakai aku. Karena untuk ikut Tuhan bukan sekedar ikut. Untuk melihat mujizat dan bangga sebagai murid-Mu. Tapi ikut Engkau harus meneruskan langkah-Mu yang tertunda.
yaitu menyelamatkan orang-orang. Oleh karena itu pakailah kami semua di tempat ini. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati kami semuanya. Berikan hati yang teduh untuk menangkap firman-Mu yang indah, yang meneduhkan badai, yang membuka jalan untuk langkah kami jalan, yang membuat kami sadar kalau kami bisa menolong orang, suatu hari kami akan juga minta tolong, karena kami bukan apa-apa. Selagi kami tidak minta tolong, selagi kami mampu, kami tidak mau menjadi sombong, tapi kami akan menolong, menolong, dan menolong. Langkah-Mu tidak boleh berhenti Tuhan, karena kami yang tidak mau melakukannya. Langkah-Mu tetap berjalan, karena langkah-Ku akan tetap berjalan juga bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Firman-Mu, komitmen kami, terlalu besar anugerah-Mu, kami sadari Tuhan, terlalu besar anugerah-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami. Kami tidak mau tinggal diam. Kalau kami diberkati, kami akan memberkati. Kalau anugerah itu sudah curahkan ke dalam hidup kami, kami akan memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Karya-Mu terlalu besar buat kami Tuhan. Aku mengangkat tangan Tuhan. Aku katakan Tuhan, terima kasih, terima kasih. Aku mau berikan semua yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Renungkan firman Tuhan. Tentukan arah hidup-Mu. Ada otoritas dalam hidup saudara. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah gentar. Ada otoritas Tuhan dalam hidup saudara. Katakan, aku mampu. Aku bisa. Aku menang. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Si
kami Tuhan. Turunkan otoritas-Mu ke dalam setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Setiap kami, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Lengkapi kami dengan berkat-Mu. Mari saudara tegapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Segala